pwede na po tayo mag-start sa asawang sumakabilang bahay live selling. Welcome! Baru-baru ini, seorang pria yang selingkuh di Filipina meninggalkan istrinya, Jamil Margarita Galvez, untuk selingkuhannya dan mengakibatkan istrinya marah padanya. Namun, dia tidak pergi ke tempat pasangan berselingkuh itu dan mengobrak-abrik rumah. Wanita ini memilih menjual barang-barang desainer suaminya yang selingkuh. Video awalnya yang telah dihapus di Facebook Live berhasil dibagikan lebih dari 29.000 kali. Salah satu alasan mengapa begitu populer mungkin karena permainan kata Jamil yang lebih menonjol. Sebagai hasil dari penjualan, wanita itu berhasil mendapatkan 200.000 peso atau sekitar 56 juta rupiah. Dia mengatakan bahwa dia akan menggunakan uang itu untuk menafkahi anak-anaknya, anak sulungnya baru berusia 6 tahun.